Makan nasi bakar ayam suwir. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelku Hermindel Family. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini itu acaranya ya. Saya mau review kemarin saya masak nasi bakar. Sekarang saya makan pas cuacanya hujan. Nasi bakarnya ada kerupuk, ada lalapnya ketimun, tidak lupa minumnya sulit, susu kedelai. Kita buka dulu ya teman-teman. Kemarin saya buat itu nasi bakar ayam suwir. Nasi bakar ayam suwir terus dikasih kemangi. Terus tak kasih itu, walah itu apa, daunnya udah itu apa, daunnya udah pada sobek-sobek. Monggo teman-teman makan siang. Wah, dalamnya kayak gini loh. Kemangi ayamnya. Isinya banyak. Makan guys. Tuh suami saya ganggu. Ah, ini nih. Dan hutan nyenyak makan nasi bakar kerupuk. Oh iya, isiannya banyak ayam suwir, nasi telur asin juga. Review itunya makan bakso belum ya, sabar. Saya kalau ngevlog di luar masih malu lihat orang banyak. Kalau di rumah kan dimakan sendiri, nggak ada orang. Ya Allah, enaknya. Baru gabung, jangan lupa di subscribe, like, dan komennya. Nyalakan tombol notifikasi biar tahu nanti saya bikin video apa ya. Ya Allah, enak ya. Biasanya beli itu harganya 5.000, harganya sedikit. Belajar.
saya apa juga belajar. Harus tutorial di YouTube. Caranya gampang. Aku praktekin. Semua itu pasti bisa, nggak ada orang yang nggak bisa. Asalkan punya niat. Satu kali gagal, dua kali gagal, tiga kali dan seterusnya pasti bisa. Nah, jangan takut mencoba. Pasti nanti bisa. Bunganya di tempat air bisa enggak? Ini awas nah. Ini setelah dipanggang dingin, kalau enggak habis ditaruh kulkas. Besok atau dua hari lagi itu dipanasin lebih enak. Kalau yang punya anak yang berharapan anaknya mau berangkat sekolah gampang, tinggal ngeluarin panggang sudah berharapan. Anak-anak pasti bisa. Kalau anak-anak ya disukain sayuran apa, bisa ditambah jamur, bisa ditambah terserah kalau isiannya tongkol juga bisa, tongkol sama tempe sama tahu, ayam, terus duluan ayam itu. Saya tongkol udah nyobanya. Jeruan ayam belum. Kapan-kapan nyoba. Beli ayam yang satu itu paha itu bang seperempat itu bisa jadi banyak loh. Ayo udah jadi banyak berapa bintik. Kemarin aku ini buat banyak loh. Ya teman-teman, ini reviewnya nasi bakar buatan saya yang dalamnya itu ayam suwir ditambah jamur sama kemangi sama telur asin, rasanya enak, perlu dicoba. Itu resepnya nanti di vlog sebelumnya, nanti tak tulis di deskripsi ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.